Ya, saat ini di lapangan atletik luar Jakabaring Sport City Palembang sedang berlangsung pertandingan Women Championship Sriwijaya FC. Ya, saat ini pertandingan antara Arema FC menghadapi Surya Naga. Kedudukan sementara pada babak pertama tadi, Arema FC yang menargetkan juara posisi 13-0. Sepertinya baru saja pertandingan tadi dimulai, menambah gol satu lagi. Ya, Arema FC mengenakan kostum biru-biru, kaos kaki merah. Sedangkan Surya Naga, tim lokal, mengenakan kostum kuning hitam. Ya. Cukup menarik untuk disaksikan. Pergantian pemain dari tim Surya Naga, keluar nomor punggung 21 Naya, masuk pemain nomor punggung 10 Tiara. Ya, terus saja tendangan gawang. Tampak cukup lincah tendangan-tendangan operan-operan dari tim Putri Arema FC ini. Ya. Pergantian pemain dari tim Surya Naga, keluar nomor punggung 8, masuk nomor punggung 4 Aisyah. Diketahui tim Arema FC Putri ini ya baru saja cetak gol pada Piala Kartini 2021 lalu, menjadi tim runner up. Ya, gagal meraih juara setelah dikalahkan oleh tim Arema Putri PON Jawa Barat. Keluar nomor punggung 87, masuk nomor punggung 16 Hamida Kurnia. Berikutnya nomor punggung 14 keluar, masuk nomor punggung 3 Safira Zahra. Berikutnya nomor punggung 9 keluar, masuk nomor punggung 21 Aulia.
Artinya sulit untuk tim Surya Naga untuk melakukan perlawanan. Surya Naga keluar nomor punggung 2, masuk nomor punggung 23, Pipit. Ya, serangan tim yang berjuluk Sim Medan kembali. Ya. Sudah 16-0. Cuaca terik matahari barangkali membuat tempo permainan tidak begitu tinggi. Ya, santai aja permainan dari tim Arema FC ini. Ya. Terlihat operan-operannya sudah sangat profesional sekali. Ya. Kembali mencetak gol.